SMP, SMA, sampai kuliah dan berhenti ketika mereka menikah. Film ini bercerita tentang ketika Ayu dan Dito setelah menikahnya gitu dan sampai skala hadir gitu. Jadi kalau singkatnya sih bisa saya bocorin kira-kira ternyata setelah menikah itu problemnya malah semakin banyak, ya gak sih? Gitu sih sebenarnya. Nah, secara treatment juga berbeda film ini, tapi nanti kita bahas aja ketika rilis filmnya dan ada press con lagi. Hari ini kan khusus untuk trailer dan posternya aja. Cuman yang pasti jadi pertanyaan teman-teman sekarang adalah Vanessa kemudian berubah jadi Mawar, diperankan oleh Mawar gitu ya. Saya bisa menjawab mewakili Falcon, itu udah keputusan dari Falcon. Lebih jelasnya lagi mungkin bisa tanya ke Bu Erika, Pak Davin, atau ke Vanessa-nya sendiri. Kalau dibilang kemudian pertanyaan, pasti timbul pertanyaan, bagus mana nih Vanessa dan Mawar? Menurut saya dua-duanya bagus. Dua-duanya punya karakter yang berbeda, dua-duanya saling melengkapi, film TTM 1 dan TTM 2. Kalau kemudian ditanya kekurangannya apa, saya nggak berani jawab. Karena yang bisa jawab mungkin cuma Allah SWT, saya nggak berani bilang kekurangan makhluknya. Jadi kalau dari saya itu aja sih. Ya Mas ya? Siap. Ya. Kalau gitu.